Sekarang si Nono dan Cimol sudah mulai ngantuk. Sudah aktif seperti biasanya, seperti tadi. Meskipun sudah jinak seperti Nono dan Cimol, teman-teman, ini sulit sekali untuk dimasukkan ke kandangnya. Sekalian aku kasih triknya supaya dia mau masuk kandang, teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman. Biasanya aku pakai ikan. Ini stok ikannya. Ya, stokku juga, stok makanku juga. Pakai ikan kecil hasil mancing, kadang pakai lele. Kalau misalnya ada nila seperti ini, aku pakai nila juga. Satu cukup, jadi nanti aku potong kecil-kecil, teman-teman. Ya, aku potong kecil-kecil. Nah, dan aku kasihkan ke Nono, aku pancing pakai makanan. Pertama ikannya aku rendam dulu, teman-teman. Ini kebetulan airnya ada minyaknya tadi. Aku rendam supaya agak lemes karena ini dari kulkas. Jadi aku biarkan lemes dulu. Setelah lemes nanti aku potong-potong. Aku potong kecil-kecil, teman-teman. Ikannya sudah lemes, sudah aku rendam, teman-teman. Saya rendam di air. Sekarang aku potong-potong. Di fillet, teman-teman. Kalau untuk pancingan aku pakai ikan sebarang, teman-teman. Kadang nila besar seperti ini. Kadang ikan kecil hasil mancing yang 2 atau 3 jari, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Ini sudah cukup ukurannya. Ikannya sudah siap. Tinggal Nono kita panggil. Nono, Cimol. Nono, Cimol. Mereka sudah ngantuk, teman-teman. Waktunya masuk. Masuk kandang. No? Cimol, 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 Cimol. Cimol. Cimol, Cimol. Hey. Cimol. 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 Si Nono sudah dalam kandang, teman-teman. Cimol, hey. Cimol. Cimol. Nono, Nono. Nono. Tutupin. Masuk kandang semua. Nah, si Nono dan itu si Cimol, teman-teman, sudah di kandang semua. Sebenarnya ini kandangnya sudah bersih, teman-teman, cuma karena warnanya coklat jadi terlihat kotor. Sudah kebagian satu-satu. Nono, Cimol sudah makan tadi, ya, teman-teman, tadi pagi. Sudah aku kasih cat food juga, sudah aku kasih lele, sudah main juga di luar kandang. Sekarang waktunya Nono dan Cimol tidur. Dia sudah mulai ngantuk. Sudah tidak berisik, teman-teman. Sudah kenyang. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam 5 sore.
si Nono Cimol habis mandi dan sudah makan teman-teman. Ini si Cimol sudah makan. Kandangnya juga sudah dibersihkan barusan sama adikku. Karena aku tinggal mancing teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen juga teman-teman. Salam lestari, salam 3B. Assalamualaikum.